Ja. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا الله لك الحمد يا الله. Kelompok bersenjata Ansar Allah Houthi menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik militer Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Houthi, Yahya Sareh, di Sana, Yaman pada Sabtu, 27 April 2024. Yahya Sareh mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di wilayah udara Kegubernuran Saada, Yaman pada Kamis, 25 April 2024. Amerika Serikat, AS, kembali kehilangan drone canggih MQ-9 Reaper senilai $30 juta, lebih dari 486 miliar rupiah, di lepas pantai Yaman. Insiden itu dilaporkan CBS News pada hari Jumat, mengutip pejabat Pentagon. Meskipun penyelidikan atas kecelakaan itu masih dilakukan, kelompok Houthi mengaku telah menembak jatuh pesawat nirawak Amerika tersebut. Sebelumnya, AS telah kehilangan dua drone MQ-9 Reaper lainnya karena serangan Houthi. Satu jatuh pada bulan November 2023 dan satu lagi hancur pada bulan Februari 2024. Juru bicara kelompok Houthi Yahya Sareh juga mengeklaim pada hari Sabtu bahwa pasukan kelompoknya telah menargetkan kapal minyak Inggris, Andromeda Star, di Laut Merah dengan rudal Angkatan Laut dan melakukan serangan langsung. Militer AS telah mengonfirmasi bahwa Houthi telah menembakkan 3 rudal balistik anti kapal di area tersebut ke berbagai sasaran dan merusak kapal Inggris.